Halo sahabat-sahabat VTuber, sahabat-sahabat DHI, YouTuber dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap Anda sehat, Anda kuat, dan sukses senantiasa ya. Walaupun kadang-kadang kita jatuh bangun, khususnya dalam penantian aplikasi kita teman-teman, tapi harus tetap semangat ya. Saat ini saya akan membacakan komentar-komentar pada video yang tadi siang-siang lah ya, menjelang siang saya ngupload video, lucu-lucu juga ya teman-teman ya. Anda bisa menyimak, mendengarkan, dan ya bisa menanggapi sendirilah ya. Ini ada dari Just Enjoy. Pertanyaannya, judulnya itu adalah 6 hari lagi view on ya. 6 hari lagi saya kasih tanda tanya ya. Itu acuannya dari ngomongan dari Pak Effendi dan teman-teman kreator yang mencari info ya. Fitur memang ini lagi seru ya teman-teman ya. Nah gini, pertanyaannya kenapa tidak ada pertanyaan langsung dari manajemen tentang kelangsungan Fitur? Kenapa harus member yang berusaha mencari informasi dari berbagai pihak yang tidak jelas? Ya, entahlah kenapa manajemen tertutup informasi sekarang ya. Kita nggak tahu ya. Kemudian ini ada Basukarna Samudra 2 jam yang lalu. Panjang banget. Sadar gak sih lu wahai orang yang ngaku pintar, Fitup itu sedang menjalankan prinsip seperti lagu Jawa, mundur alon-alon. Dia tidak mau hilang secara frontal, dia tidak mau tutup secara tiba-tiba karena itu sangat berisiko, jutaan orang akan menuntut ke ranah hukum. Panjang ya. Kalau dulu kita loncat aja, kalau Fitup dulu kan maintenance antar matchingnya antar member, jadi memang mudah untuk mencarikan VIP. Coba sekarang, apa semudah dulu? Apakah masih ada orang yang beli VIP untuk fast track atau untuk beriklan? Dan coba bandingkan dengan gelombang yang ingin dicairkan VIP pada saat sekarang. Logika pakai bos. Ya, namanya kita berusaha, kita tetap berjuang ya. Ya, inilah pandangan-pandangan orang yang memang ya tidak sepaham dengan kita. Kalau saya sih masih tetap optimis aja. Optimis dan tetap berpikiran positif juga nggak ada yang salah kok ya. Ini banyak komentarnya ya, banyak sekali. Lalu, ada Agus Abdi Negara TV 2 jam lalu. Sabar, sabar, dan sabar menunggu. Ya, harus sabar ya. Terus ada dari A.421.S ya, gambar profilnya itu pocong. Yang long life dari VTube adalah maintenance-nya. Aduh. Terus ada Endo Dimas, yang penting ada kepastian on bank sebulan lagi juga gak apa-apa. Nah, jadi menurut teman-teman yang ke sana ya, yang mencari informasi bahwa pasti on, cuma mundur ya, itu dari Bro Anis. Disindir lama gak nongol langsung bikin konten, hehe. Ini Senen Pahing. Oh, saya ini maksud nih. Ya, enggak lah. Tidak, bukan karena sindiran dan lain-lain. Terserah, jadi saya mau buat konten, saya mau bikin apa saja, itu kan channel saya. Yang penting menurut saya itu adalah hal-hal yang bermanfaat buat orang di luar sana, tetapi tergantung orang mau menilai apa yang saya sampaikan ya. Sebisa mungkin saya coba memberikan solusi ya. Daripada hanya koar-koar tidak ada solusi, merasa paling pintar, hanya mengata-ngatai orang dungu, oon, dan lain-lain, kata-kata negatif melulu ya kan, merasa paling cerdas. Ya lebih baik kita berusaha, saya sih ya, ya apa yang saya dapatkan misalnya memberikan informasi, membuat teman-teman positif, nggak ada yang salah ya. Cuma hanya saja permasalahannya saya buat di video short saya adalah
bahwa kita selalu dibayang-bayangi oleh namanya haters, apalagi di dunia maya. Orang bisa ngomong apa saja, berkomentar apa saja, ya itulah orang. Karena selama masih ada iblis di dunia ini, ya saya nggak bilang haters-haters itu iblis lah, enggak ya. Saya cuma bilang selama masih ada iblis, ya sama halnya juga. Haters selalu ada, iblis juga selalu mengganggu kehidupan manusia, ya kan? Gitu. Terus ada trader Garuda Hitam, nggak sanggup bayar member walaupun Fed investor juga nggak akan berani membayar semua. Ya, mereka tahu dari mana. Hanya ini kan hanya opini. Dan saya bilang bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kemudian ada Irwan Duri, jempol. Ada Mbak Emma, ya ada Love, gambar Love 3 ya. Kenapa ya selalu kalau memberikan Love selalu ada 3 gitu teman-teman. Terus ada Anastasia Ali, teman saya bilang bertelur gajah baru on. Setahu saya gajah kan melahirkan ya. Jadi ya mudah-mudahan lah gajahnya bisa bertelur ya. Kalau begitu fitur on, langsung gajah. Kita periksa gajah-gajah di mana-mana pasti bertelur. Yang pasti fitur gak ada uang, gak usah muter-muter. Oh gitu ya. Tahu gimana? Ini penyebabnya Viplus Dead menjanjikan fitur on tapi dikhianati setelah Viplus mendapat membernya Vtub. Kok gak mau urus Vtub? Haram jadah saya dan semua DL saya gak akan ikut Vtub. DL saya 98.000 gak akan RO. Wow, Rolling Stone membernya banyak banget ya. Vtub itu mundur alon-alon menghindari member Vtub. PFFFT Badut emang pandai melawak. Ya, siapa Badut ya? Badut itu kan besar perutnya. Apa perut saya udah besar ya? Memang sih sedikit agak besar ya. Ada Nur Hashim, ini masih positif ya. Hadir Bang Dema, Deme, ya di belakang. Semoga Vtub segera on long life, Vtub rumah kita. Yes, kita selalu berharap yang berbaik, terbaik. Terus ada Claudia. Hi mom, nice day weekend. Thanks for sharing friend creativity. Saya dipanggil mam. Namanya Dema ya. Ada Lilis Maya Sima. Amin. Pokoknya ada Ketut Tarta. Pokoknya mantap bang. Selalu semangat Vtub on. Kita refreshing kembali ke Bali. Dan banyak lagi komentarnya. Kalau saya baca semua ya lumayan ya. Cukup sampai di sini dulu teman-teman. Next kita akan baca informasi-informasi komen-komen dari para teman-teman atau yang melihat video-video saya. Thank you udah komen semuanya. Walaupun Anda negatif, ya nggak ada masalah, pilihan. Atau yang masih positif, silakan, itu juga pilihan. Dan apakah benar seperti komen yang ada yang berkomentar bahwa Vtub akan mundur pelan-pelan seperti pada judul video saya, itu hanya pandangan orang saja, pandangan orang berkomentar, belum tentu seperti yang diinginkan oleh manajemen ya. Jadi ini hanya opini orang, tetapi saya memberikan informasi mendorong teman-teman untuk selalu positif dalam hal apapun, dalam artian kita tetap menggunakan logika kita, tapi nggak ada salahnya di video kita tetap menanti ya. Sampai beberapa saat kemudian kalau memang sudah nggak bisa. Ya, ada satu lagu. Ada lagunya seperti ini. Halo, halo, apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki. Putar-putar, lalu cari yang lain. Jadi, kalau Anda masih baik-baik saja, masih bernapas, ayo kita mutar-mutar, ya. Kita cari yang lain. Ya. Sambil nunggu Vtub, kita jalan SCW, apalagi setelah SCW kita coba cari yang lain. Intinya apa? Kita survive. Karena memang ada orang-orang yang suka seperti senang bermain aplikasi, teman-teman ya. Seperti saya dan banyak teman-teman VTuber pasti
Orang yang tidak sepaham dengan kita ya biarkan aja berkor-kor di luar, oke? Dan kita juga yang menikmati hasil. Faktanya kok di setiap aplikasi kita bisa mendapatkan keuntungan, ya. Karena era yang sekarang ini, ya memang era dan zamannya. Oke teman-teman, saya Dema memberkati Anda semua, sukses dan salam.